Kebakaran pada Jumat tanggal 23 September tahun 2022, sekira pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, terjadi di RT 08 RW 03 Dusun Panggu, Desa Monta Baru, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Sebanyak 10 rumah terbakar, 2 rumah rata dengan tanah, 1 rumah rusak berat dan 7 rumah lainnya rusak ringan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Bima, Kisyaka mengungkap, kebakaran diduga dipicu ledakan gas di rumah seorang warga. Warga yang mendengar, langsung melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya hingga 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Tiupan angin yang besar, membuat api cepat menyebar dan menjalar. Api berhasil dinetralisir petugas damkar dibantu Brimob beserta warga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dampak dari kebakaran, saat ini korban membutuhkan bantuan darurat seperti terpal, makanan cepat saji, pakaian, hingga perlengkapan sanitasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe.